Iya, terima kasih. Pakai mic aja ya, biar cara benar. Jadi gini, alhamdulillah hari ini kita tayang pertama Facebooker dan formasinya masih tetap sama, ditambah lagi dengan yang belum pernah ini hilang karena kesibukannya. Lagi sekarang Bang Mobi, tambah lagi Bang Jago, ya. Dan mungkin ke depan juga tambah-tambah lagi teman-teman yang lain. Tetapi kalau formasi tetap sama, masih ada Mbak Ayu, masih ada Mas Ruben, ada Mas Anwar, Mas Satri, terus ada juga Mas Sapi, dan tambah teman-teman Erin, Sasia Gotik, gitu. Maksud saya. Nah kalau yang baru ada namanya Benteng Licin. Benteng Licin Basuter ini dimana permainannya adalah misalnya contoh tadi Saskia Gotik ditolongi tetangga harus melewati rintangan, yaitu tangga-tangga yang licin banget, ya, licin banget, dan itu menjadi sebuah tujuan. Ya sebenarnya ini sih permainan-permainan yang buat kita dulu pernah ada namanya rumit rumah miring, dan nah, kita sekarang pembaruan apa cari yang baru itu ada rumah licin. Ini juga mudah-mudahan jadi sesuatu yang bagus dan biar ada ini lah apa variasinya, tayangannya ada bervariasi. Dan tadi sepertinya juga alhamdulillah teman-teman mengeksekusinya bagus, jadi saya mengapresiasi. Dan tayangnya Facebooker ini dari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ya, eksekutifnya adalah Mas Dwi, kemudian aja, sekitar ajak semuanya. Penting apa ya, tetap belajar, tetap seringasi masukkan bersama lagi. Nanti dengan kita 3 bulan lepas, mungkin kita juga sekarang jadi lebih semangat dan kemungkinan. Ya kalau ngomong gimana sih itu udah menjadi tugas kita untuk membuat teman-teman dari Indonesia. Makanya mungkin waktu 3 bulan kemarin ini kami gunakan untuk bisa merefresh masing-masing, ya. Jadi kita masuk lagi, kita sudah punya kekuatan powernya masing-masing untuk membuat sesuatu yang sebetulnya yang beda. Jadi gue yang masuk ke ilmu kalau bulan lalu sebenarnya gue pernah paham kalau disini yang balik-balik di situ orang udah lama di Facebooker. Jadi kalau gue disini di Facebooker gue lebih melihat status ramenya baru teman-teman. Kalau Anwar juga alhamdulillah masih dipercaya gue bulan lalu sama teman-teman Facebooker. Karena disini ada nyaman banget kerja, jadi berasanya kalau Anwar buat kerja disini kayak main yang lagi terus sama senior-senior artis yang luar biasa humble-nya, yang gimana Anwar baru kadang suka ada kayak batasan atau gap gitu. Tapi di sini Anwar main kayak di makbul bareng-bareng, jadi Anwar bisa belajar lucu, ngelawak, senang. Jadi terang aku atur, jadi bayang mau menikah. Kalau masih itu masih ada patung, insya Allah saya masih ada. Ya saya sih alhamdulillah ada lagi, kalau sekarang masih cepat-cepat. Tetap semangat, karena sebelum itu saya gimana kalau saya panggil lah. Jadi pada lagi pas bukan saya senang banget. Pegang contoh ya. Ya kalau saya main baru di sini. Jadi belum menyesuaikan untuk bermain dengan teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah teman-teman terbuka yang sudah cukup lama di sini menerima dengan baik. Siapa? Kakak saya. Ngertiin kita lebih susah lagi. Nah, kita ceritanya adalah kita perlu yang seperti ada. Nah,
Nah, chemistry yang kita dapetin dari sekian komedian-komedian yang ada, Mas Jarwo lah kita dapetin, karena kebutuhan kita di Facebook ini butuh dengan komedian-komediannya, ya. Kalau cari orang ganteng di Facebook udah banyak, ada Raffi, ada Ruben, ya kan, terus ada Eko, gitu. Eko dong. Ya, itu udah banyak gitu, tapi kalau cari yang lucu susah, benar, sangat susah. Tergantung juga nanti juga mungkin tuntunan skenario juga sangat dibutuhkan juga. Mungkin nanti teman-teman mungkin dari stand up belum bisa kita ajak. Dulu-dulu juga teman stand up kita ajak juga gitu ya. Jadi tergantung tuntunan cerita juga. Dan sekarang kita membutuhkan yang fresh seperti Mas Jarwo. Tapi alhamdulillah saya satu sama yang lain sudah sering bermain bersama. Ya, ya. Ya pokoknya sebelum kita syuting kita pokoknya saling bicara. Kira-kira apa yang mau kita lakukan, materinya, bro, bayar listrik kali. Ya, keterbukaan sih yang penting di antara kita itu. Nah, alhamdulillah menerimanya dengan baik, ya insya Allah, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Jadi, nggak ada, walaupun usia saya lebih tua dari mereka, tapi mereka itu nggak suka-suka dengan saya. Kata siapa? Kata saya. Dan saya juga nggak suka-suka sama mereka. Jadi, itu aja sih saling percaya di antara kita. Teman-teman di sini kita mainnya kita bebasin, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus kita jagai. Kaidah-kaidahnya itu ya konsep kita berkomedi dengan KPI, dengan juga kebijakan dari tinggi ATP tidak boleh ada mengandung unsur sara. Suku, agama, ras, antar golongan dan pornografi. Jadi itu kita cinta sara. Jadi yang benar kita terhindar dari saraf ya. Jadi saraf ini biarlah mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang pada saat open, tapi pada saat online nggak boleh dilakukan itu sih. Ya gitu. Jadi buat teman-teman mengerti dan memahami. Kalau untuk yang lainnya sih bebas. Nanti ada waktunya, ya. Kan nggak mungkin dengan durasi 2 jam nih kita tampilin semuanya. Kasihan ATP bayarnya maksudnya. Kasihan komando juga olahnya gitu ya. Jadi ini kan kerja sama komando produksi sama ATP. Jadi maksud saya ada waktu. Pasti nanti menjadi bagian dari kita juga. Tetapi melihat respon yang sekarang, kalau sekarang 2 jam, mungkin nanti kalau tambah pemain juga mungkin kita bisa tambah durasi juga, atau tambah kreativitas juga, atau tambah pola-pola pemain seperti apa. Tetapi buat sahabat-sahabat saya yang kemarin-marin kayak Vega, kayak Jessica, kayak Dewi Persik, ya pasti diajak, pasti yakin. Ya, kita sudah ada di sini di timetable-nya udah ada.